mengambil pendekatan berbudi kepada tanah, juga pengalaman mencuburi bidang pertanian kini membawa hasil positif buat Mohd Saad Marzuki dalam menghasilkan baja tumbuhan organik. Usaha bekas jurugambar itu kini terbukti membantu golongan pesawah mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi. Berkecimpung dalam bidang pertanian sejak 15 tahun lalu, ditambah lahir dari keluarga yang bergelumbang dengan selut, beliau nekat untuk membantu industri pertanian negara. Dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan herba dan dicampur dengan garam mineral, baja tumbuhan organik yang dihasilkan syarikatnya kini mendapat permintaan pesawah seluruh semenanjung. Baja berkenaan juga mampu menetralkan keasidan tanah, rintangan kepada penyakit, menghalang pertumbuhan padi angin dengan padi yang dihasilkan lebih panjang dan padat. Baja ini adalah baja berbentuk organik yang mempunyai lebih daripada 60 zat galian yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya kita memfokuskan pertama kalinya kepada petani-petani yang mengusahakan tanaman padi. Atas permintaan tinggi, produk yang dihasilkan dari kilang yang beroperasi di Kedah mampu mengeluarkan 10,000 botol baja organik sehari. Baja berkenaan juga telah digunakan secara percubaan di kawasan pertanian padi di Tanjung Karang, Selangor. Ternyata ia mendatangkan hasil positif dengan hasil tuaian meningkat 30 hingga 50%. Ini diakui sendiri kumpulan pesawah. Sebelum menggunakan produk Easy Grow ni, bilangan tangkai buah pada tangkai padi ini berkurangan, dia kena serangan penyakit. Dan bagi yang musim ni guna dan juga musim lepas guna, ia menambahkan hasil dan juga pendapatan kepada petani. Dan petani juga dapat mengurangkan kos gunakan racun. Kurangkan kos meracun. Di penggunaan dia, kos dia murah tetapi dengan peningkatan hasil yang mendadak lah. Kita tengok. Jadi dengan musim pertama dengan musim kedua tu dia ada lonjakan hasil. Dari segi penggunaan racun saya jimat. Ini kali pertama saya pakai. Dari segi hasil, dari segi pokok saya tak tahu lagi lah. Tetapi pemakaian baja ini bermula di peringkat penggemburan tanah bagi mengembalikan nutrien yang hilang setelah habis musim menuai. Kemudian benih padi direndam dengan baja ini dengan tempoh pertumbuhan pokok cepat iaitu 110 hari berbanding 115 hari. Kini kepakaran Mohd Saad telah diguna pakai Jabatan Pertanian dalam memberi khidmat nasihat kepada pesawah. Pelancongan berasaskan inap desa yang semakin mendapat sambutan pelancong memberi syarat luasnya potensi pelancongan berkonsepkan agrotourism dan ekotourism. Sehubungan itu, Tourism Malaysia Pulau Pinang mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan Kelab Media Pulau Pinang mempromosikan destinasi berkenaan terutamanya di bahagian seberang perai. Penganjuran mencari harta karun atau Fund Drive Treasure Hunt 2015 pada 12 Disember depan dijangka akan ke destinasi menarik, antaranya inap desa di Kampung Lahar Yoi dekat seberang perai utara. Lokasi yang dipilih itu memandangkan jumlah ketibaan pelancong tempatan di negeri ini mencecah kira-kira 39,000 orang setiap bulan. Homestay adalah salah satu popular di Malaysia dan ini menjanakan ekonomi kepada penduduk setempat. Di same time pun kita nak membantu sahabat kita. 2015 tahun melawat Pulau Pinang yang 2016. Kedah pun nak buat juga. Kita membantu kawan kita di Kedah untuk menancapkan promosi tahun melawat Kedah pada tahun hadapan. Beliau menyatakan demikian selepas majlis memperkenalkan penaja program. Kembara sari itu bakal dibuka kepada semua pengamal media dan penggiat industri pelancongan domestik. Bermula di Majlis Perbandaran Seberang Perai dan berakhir di Hotel Grand Alora Alustar Kedah. Apa yang diharapkan kerjasama ini akan dapat diteruskan di masa akan datang dan sasaran kami untuk menarik lebih daripada 40 penyertaan akan menjadi kenyataan lah, insyaAllah. Juara bakal membawa pulang wang tunai RM3,000, tempat kedua RM2,000 dan ketiga RM1,000 bersama hadiah iringan.
Peranan media yang sentiasa memberi sokongan kepada aktiviti-aktiviti kumpulan UEM Group Berhad dihargai dengan penganjuran majlis makan malam santai. Lebih 100 pengamal media Pulau Pinang diraikan di sebuah hotel dekat Georgetown. Bertemakan Back to School, pelbagai aktiviti turut diadakan. Antaranya, kuis, cabutan bertuah dan pertandingan karaoke berkumpulan yang menyediakan hadiah berupa wang tunai. Turut diadakan pertandingan pakaian terbaik mengikut tema bagi kategori lelaki dan wanita yang menawarkan wang tunai RM250 bagi pemenang. Juara pertandingan karaoke pula menerima RM500, diikuti RM300 tempat kedua dan RM200 tempat ketiga. Sementara itu, Ketua Kumpulan Komunikasi Korporat UEM Group, Asiah Nor, mengakui kolaborasi bersama media Pulau Pinang akan berterusan pada masa akan datang. Laporan itu mengakhiri bahan dari Pulau Mutiara. Terus kepada rakan penyampai Kamal Firmansyah di Angkasa Puri.